lumba-lumba. Kita ada omnya tuh tanya. Selamat siang om. Selamat siang om. Salim tuh salim sama omnya Salim. Halo. Ya. Bilang om. Saya Adit. Saya Adit. Dari sekolah Alam Jingga. Dari sekolah Alam Jingga. Mau bertanya. Mau bertanya. Untuk wawancara. Kita wawancara. Boleh ya? Boleh. 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 Adit mau tanya apa? Ayo tanya. Sini. Ya. Sini. Sini. Bisa jadi malam yang lebih dekat. Pertanyaan pertama. Nomor satu apa nomor satu? Lumba-lumba. Artinya apa? Makannya lumba-lumba ikan. Oh. Jadi makan ikan. Adit juga makan ikan? Sama lumba-lumba juga suka makan ikan. Ikannya ada ikan layang, ikan lemuru. Bobinya tiga. Hah? Ada tiga. Dua di sini satu di sana. Jadi makan ikan ya. Tuh, ada lagi pertanyaan? Oh, no. No, no. Ya, tanya lagi kakak, tanya lagi. Nomor dua, nomor dua. Pertanyaan berikutnya apa? Itu nomor dua. Nih. Bagaimana bila lumba-lumba? Lumba-lumba, kenapa? Sakit. Sakit. Kalau lumba-lumba sakit. Nah, kalau lumba-lumba sakit, kita panggil dokter hewan. Dokter hewannya datang ke sini, diperiksa. Jadi diperiksa, nanti kalau memang sakit, dibawa ke kolam karantina. Ini kolam buat dia supaya bisa sembuh. Jadi kolamnya dipisah. Jadi ada dokter hewannya khusus. Lihat? Ya. Ada lagi pertanyaannya berikutnya? Apa? Nomor tiga. Kenapa lumba-lumba pintar? Kenapa berhitung? Oh. Wah. Kenapa lumba-lumba pintar berhitung? Karena lumba-lumba memang punya kapasitas volume otak yang besar. Lalu mereka juga memang latihan, dilatih sama kayak Adit juga berhitung kan juga latihan juga di rumah kan? Mereka juga bisa dilatih, tapi hitungnya nggak bisa kayak manusia. Hitungnya mungkin yang ringan-ringan. Jadi nggak bisa yang jumlah besar. Kan lumba-lumba kan lebih matang ya, bukan kayak manusia ya. Oke, berikutnya apa? Ada lagi? Ada lagi tuh. Hah? Nomor 4. Pertanyaan berikutnya apa? Apa kehebatan lumba-lumba selain berhitung? Selain berhitung, kehebatan lumba-lumba itu dia bisa mengeluarkan gelombang suara ultrasonik di bawah air, jadi dia bisa menangkap, atau mendeteksi ikan dari jauh. Gitu ya. Nah, itu bunyi kan, benar nggak? Dia selain berhitung, dia juga senang lompat-lompat nih. Kalau lompat tinggi sekali, dia bisa 8 sampai 10 meter. Wow. Dia tutup tuh. Supaya bisa keluar ya. Gitu ya. Apalagi ya, ada lagi? Pertanyaannya? Lumba ya? Nomor 5. Oh, okay. Apakah lumba-lumba ikan? Lumba-lumba, nah ini yang penting nih. Lumba-lumba bukan ikan ya Adit ya. Lumba-lumba itu apa? Pernah dengar namanya istilahnya mamalia? Mamalia itu yang menyusui. Jadi bedanya sama ikan apa? Lihat deh. Lumba-lumba suka naik ke permukaan gak? Tuh, ya kan? Dia suka timbul kan? Dia iya. Dia itu artinya apa? Dia mengambil nafas. Karena dia nafasnya pakai paru-paru. Kalau dilihat, dia di atas kepalanya ada lubang pernafasan. Iya. Iya kan? Nah, itu. Kalau ikan nafasnya pakai apa? Ikan. Ini? Ini salah. Ini kan ada di buat ini. Kalau lumba-lumba dia pakai paru-paru, pakai lubang pernafasan kalau di atas kepala. Karena dia nafasan, dia lebih mengambil nafas. Paham pakai itu kan kalau hidungnya ditutup bisa apa sih? Kalau hidungnya ditutup gini susah ya. Nah, kalau lubang-lubang juga sama. Kalau lubangnya ditutup dia bisa sesak napas, bisa marah ya. Makanya nggak boleh dibuka lubangnya pada nafasannya ya. Oke? Okay?
Jadi jangan salah lagi, panggilnya jangan bilang bukan lumba-lumba. Lumba-lumba aja. Gitu. Oke? Terima kasih, Om. Terima kasih, Om. Sama-sama, Adit.